Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cut Mala Hayati. Di video ini saya bakal menjelaskan bagaimana cara penulisan tulisan Korea atau Hangul. Selamat menyaksikan. Yeah. 같이 보통 사람들과 만나고 또 말하지 밤이 되면 TV가 내 유일한 친구고 아침 해가 떠오르면 이제서야 잠이 들죠 너무 초라해 now 널 많이 좋아해 now 빨리가 떠난 후 바란 하늘 내 눈에 노랗게 now 뭐야 그땐 어딨어 아파해요 나 여기 있어 아니 혹시 다른 사람과 다른 사랑 안에 보고 싶어 My baby 사실의 목이 제이드 네, 좁을 줄만 알았던 너와의 기억도 풀리지 않다는 외면 상처만 남아 싫어도 헤어져란 말은 끝까지 참았어야만 했는데 싸우고 다투던 그때가 지금보다 낫을 텐데 Intial berarti awal, M medial berarti tengah, F final berarti akhir. Di sini kita bisa melihat ada intial dan medial dalam satu kotak. Dan kita bisa menuliskan huruf G atau G dan A. Pertama kita menuliskan huruf G, kemudian huruf A. Intial, medial, dan final dalam satu kotak. Di sini kita bisa melihat sampingnya ada huruf G, O, dan N. Kita pertama menuliskan huruf G terlebih dahulu, kemudian huruf O di bawah G, kemudian huruf N di bawah O. Di sini juga ada intial, medial, final, dan final dalam satu kotak terakhir. Kita bisa melihat ada huruf GAN atau G, A, N, dan H. Pertama kita tulis huruf G terlebih dahulu di sebelah kiri, kemudian huruf A di sebelahnya, kemudian huruf N di bawah G, dan huruf H di bawah A. Ada I, M, intial dan medial, kita bisa melihat ada huruf G dan O. Kemudian kita pertama menuliskan huruf G terlebih dahulu di atas, kemudian huruf O di bawah tepat di huruf G. Selanjutnya I, M, dan F, intial, medial, dan final. Kita bisa melihat di sini ada G, O, dan N. Pertama kita tulis huruf G terlebih dahulu, kemudian huruf O di bawah G, dan huruf N di bawah O. Dan terakhir kotaknya I, M, F, F, intial, medial, dan final, juga final. Di sini kita bisa melihat huruf G, O, N, H. Pertama kita tulis huruf G terlebih dahulu, kemudian huruf O di bawah G, dan setelah itu huruf N dan H di bawah tepat G dan O. Selanjutnya I, M, M, intial, medial, dan medial. Pertama kita tulis huruf G, kemudian huruf O di bawah G, dan kemudian huruf A tepat di samping G dan O. Selanjutnya ada kotak I, M, M, dan F. Yaitu kita bisa melihat ada huruf G, O, A, dan N. Ada 4 huruf ya. Nah, kita bisa membacanya Guan. Kita pertama menulis huruf G, kemudian huruf O di bawah G, lalu huruf A di samping G dan O, dan terakhir huruf N tulis di bawah. Di kotak terakhir ada I, M, M, juga F, F, yaitu Guan atau G, O, A, N, H.
Nah, pertama kita tulis huruf G, kemudian huruf O di bawah G, lalu huruf A di samping G dan O, dan terakhir N dan H. Kita tulis pertama huruf N, lalu huruf H di bawah O dan A. Video ini bermanfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.